Ya. Hai, aku lagi. Kita habis dari sore film, big meeting ya. Kita mau ke nonton Sri Kandi. Tiga Sri Kandi. Filmnya Reza Radian. Iya. My love. Entah ini aku lagi kelaparan ya. Kita by the way Reza tuh bisa sama kita yeah. Kita loh. Oke, ini sekarang aku lagi kelaparan mau makan dulu nih sebelum dan, kita premier. Dan rencananya di sini Grita mau nyoba kopi Vietnam. Vietnam. Ya kan? Oke, okay, kita mau coba. Grita coba-coba berarti ya. Di mana ya? Tempatnya coba kopi Vietnam yang terkenal? Yeah, Olivia. It's Olivia. Olivia. Ya, yeah, oke. Okay. Oke, ini kita datang bareng-bareng ya. Ini kita datang bareng-bareng. Enggak ada yang bisa duluan. Sekarang gue mau cobain kopi Vietnam. Mau cobain gak? Enggak. Hah? Cobain dikit aja. Oh. Kamu aja, aku gak thank you. Kenapa? Karena emang yang pertama emang aku gak pernah bisa minum kopi okay. Yang kedua, ya gak suka kopi. Yang ketiga, gak mau minum kopi. Ya udah, berarti minum cocktail aja ya. Karena masih ada meeting setelah ini dan ada premier, kayaknya enggak. Oke. Okay. Aku tahu apa yang aku harus minum. Sesuatu yang istimewa. Air putih. Yes. Ini pegawainya lagi di luar, lagi di sidang. Famous of Vietnam. Mana? Kopi, kopi. Oh, okay. Hanya 48.000. Only 48,000 rupiah. Dan sayangnya semua rahasia sudah kebongkar. Rahasia Vietnamnya sudah kebongkar. But it's okay. The original one still original. Ya kan? Jadi mana aku yang ini? Yang itu kasus, gimana? Kasus dis aja ya, itu kan nanti masih harus menunggu.
suaranya. Lagi ceria ya. Ini yang paling stres gue kan. Sebagai fashion business consultant yang punya megang brand Kedian nih, Mazuki dan lain-lain. Selamat makan. Kita ketemu juga Tante Sonya. Halo. Tante Sonya ini as a producer di Max Picture. Oh, yeay. SRN Production juga, jadi banyak sekali kerjaannya. Tadi kita udah mau pesan kopi Vietnam tapi nggak ada yang mau, terus sekarang akhirnya tentunya mau pesan. Jadi sekarang kita coba apa sih rasanya kopi Vietnam sesungguhnya. Iya. Apakah akan terjadi? Aminnya terjadi bahwa minuman itu enak sekali. Pasti enak, karena itu favorit. Favorit ya? Favorit. To die for, bermain to die for ya nih. Dan sekarang gue mau lanjut ke nonton Sri Kandi. Oke, bye-bye.